ketemu ibunya sebelum dia meninggal? Masih sempat ketemu ibunya, tapi kan pada saat per hari itu kan ibunya sudah 5 hari di ICU, jadi sudah ditidurkan, bukan tidak sadar atau koma, tapi ditidurkan supaya apa pengobatannya tuh bisa dilakukan secara maksimal. Jadi tidak ada komunikasi 5 hari sebelumnya, dari mulai 5 hari sebelumnya tidak ada komunikasi. Sakitnya beliau menderita autoimun, artinya turun daya tahan tubuhnya, sehingga bakteri yang ada di dalam tubuh kita menyerang kembali. Kurang lebih seperti itu. Sudah ada gejala-gejala setahun yang lalu, tapi kami berpikir bahwa itu gejala seperti alergi dan lain sebagainya. Dan memang kita ke profesor itu awal-awalnya dibilangnya alergi, sampai akhirnya melakukan tes ANA. Itu yang memang yang akhirnya menentukan bahwa beliau menderita penyakit. Yang pasti saya percaya bahwa ayah saya sudah ada di tempat yang lebih tenang bersama ayah saya almarhum, bersama orang-orang yang kami cintai yang sudah mendahului kami yakin itu, dan kami yakin bahwa Mika juga masih bisa merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya karena masih ada ayahnya dan masih ada kami, paman dan dirinya. Jadi tolong doakan kami saja, khususnya Mika. Semoga Mika bisa melewati ini dengan baik dan bisa kembali menjalankan aktivitasnya.